Kebakaran melanda gudang penyimpanan jaring nelayan di kawasan Penjaringan Jakarta Rabu pagi. Banyak material mudah terbakar mengendala upaya pemadaman. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik, percikan api menyambar jaring, tambang, dan berbagai barang lain di gudang hingga kemudian membesar. Nelayan yang datang sempat berusaha memadamkan sendiri, namun gagal. Tahu-tahu udah gede aja api. Itu dari? Dari korsleting listrik, kata penjaga sini. Ini tempat gudang jaring untuk menangkap ikan. Si jago merah dapat dijinakkan setelah sekitar 3 jam berkobar. Tak sampai jatuh korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.